Kali ini kakak akan mempraktekkan tepuk rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Ikuti ya. Tepuk rumah. Atas atap. Bawah lantai. Samping tembok. Depan pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kakak ulangi lagi ya. Kali ini salamnya pakai bahasa Jawa. Tepuk rumah. Atas atap. Bawah lantai. Samping tembok. Depan pintu. Tok tok tok. Kula nuwun. Demikian tadi permainan tepuk rumah. Selamat mencoba adik-adik. Dah. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah ya. Oh ya, pada kesempatan kali ini Kak Firda akan membawakan video tentang permainan tepuk rumah. Rumah merupakan tempat tinggal kita bersama keluarga. Yuk langsung saja kita ikuti bersama-sama. Tepuk rumah. Atas atap. Bawah lantai. Samping tembok. Depan pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kita ulangi lagi ya. Kali ini salamnya menggunakan bahasa Jawa. Tepuk rumah. Atas atap. Bawah lantai. Samping tembok. Depan pintu. Tok tok tok. Kula nuwun. Nah itu dia permainan tepuk rumah. Adik-adik bisa mencobanya di rumah masing-masing ya. Cukup sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sudah lama ya kita gak ketemu. Do you remember me? Of course dong ya. Saya Desa Tiffany Azahra dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Siapa yang tahu tema kita sekarang apa ya? Iya, sekarang kita memasuki tema lingkunganku dengan subtema rumahku. Kawan-kawan, sudah tahu belum? Apa saja ya bagian-bagian rumah? Nah, hari ini Ustazah akan mengajak kawan-kawan di rumah untuk mengenal bagian-bagian rumah dengan bermain tepuk-tepukan. Kita akan melakukan tepuk rumah. Kira-kira seperti apa ya? Yuk kita saksikan bersama. Tapi sebelum bermain, kita baca doa dulu yuk. Ada berdoa, tangan diangkat ke atas, kepala ditundukkan, kita membaca doa mau bermain. Bismillahirrahmanirrahim.
adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan tepuk rumah. Rumah merupakan tempat tinggal kita bersama keluarga. Ikuti ya, tepuk rumah. Atas atap, bawah lantai, samping tembok, depan pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Kita ulangi lagi ya. Kali ini salamnya menggunakan bahasa Jawa. Tepuk rumah. Atas atap, bawah lantai, samping tembok, depan pintu. Tok tok tok. Kula nuwun. Demikian permainan tepuk rumah kita pada hari ini. Selamat mencoba adik-adik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kakak, Kak Fitri Agustina. Kakak adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syarifuddin Jambi, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, sebelum lanjut, kita sama-sama berdoa dulu ya. Mari ikuti kakak. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku, kepala menunduk, berdoa dengan khusyuk, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, semoga doaku dapat dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah adik-adik, kali ini kakak akan mempraktikkan tepukan yang berjudul tepuk rumah. Rumah merupakan tempat tinggal kita bersama keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, abang, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Baiklah, langsung saja ya kita lanjut ke tepuknya. Jangan lupa ikuti gerakan kakak. Oke? Baiklah. Baiklah, langsung saja ya kita mulai. Ikuti kakak ya. Krok 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 atas atap, krok 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 bawah lantai, krok 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 samping tembok, krok 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 depan pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Kita ulangi sekali lagi ya. Kali ini salamnya pakai bahasa Jawa. Atas atap, krok 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 bawah lantai, krok 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 samping tembok, krok 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 depan pintu, tok tok tok. Kula nuwun. Baiklah, kali ini menggunakan bahasa Inggris ya. Ayo kita mulai. Krok 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 on the roof, krok 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 the shrine, krok 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 aside the wall, krok 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 from the door, tok tok tok. Assalamualaikum.
selanjutnya dengan bahasa Melayu ya. Prok 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 di atas bumbung, prok 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 di bawah lantai, prok 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 di sebelah dinding, prok 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 di sebelah pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Baiklah, cukup sekian ya praktek tepukan dari kakak. Kurang dan lebih kakak mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, kakak mohon maaf juga ya. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita baca doa lagi yuk. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku, kepala menunduk, berdoa dengan khusyuk, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Semoga doaku dapat dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, innal insana lafi khusri, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul 'adzim. Baiklah, sampai ketemu lagi ya di berbagai video yang berkaitan dengan anak usia dini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak harap kalian semua sehat selalu ya. Katanya sih tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalan dulu yuk. Nama panjang kakak Noriskina Raihan Angelita. Adik-adik yang ganteng dan cantik bisa panggil kakak dengan kakak Angel. Pada kesempatan kali ini kita akan bermain tepuk-tepuk. Nah, siapa di sini yang suka bermain tepuk-tepuk sambil bernyanyi? Kira-kira kita main tepuk apa sih kan namanya? Nah, tepuk yang akan kita mainkan namanya tepuk rumah. Rumah merupakan tempat yang kita tinggali bersama keluarga tercinta. Cara mainnya nanti adik-adik yang ganteng dan cantik tinggal memperhatikan kakak saat kakak mempraktikan tepuk rumah sampai selesai. Setelah itu kita praktikan bareng-bareng ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk rumah. Prok 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 atas atap, prok 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 bawah lantai, prok 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 samping tembok, prok 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 depan pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Nah, kali ini kita ulangi lagi ya, tapi bedanya salamnya menggunakan bahasa Jawa. Oke? 1, 2, 3. Tepuk rumah. Prok 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 atas atap, prok 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 bawah lantai, prok 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 samping tembok, prok 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 depan pintu, tok tok tok. Kula nuwun. Demikian tadi permainan tepuk rumah. Selamat mencoba ya adik-adik yang ganteng dan cantik. Dadah.